ini cukup banyak. Ini banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat bisnis pemula. Di episode kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat deterjen cair yang berbahan mesh ya. Sebenarnya saya sudah membuat deterjen cair yang kemudian bahan berikutnya ada biang parfum. Biang parfum kita gunakan atau kita fungsikan sebagai pengharum dari deterjen cair ini ya. Dan yang ini adalah
teman-teman masukkan garam, air garam ini ke dalam wadah 5 liter ya. Sebentar. Nah. Ini wadah 5 liter. Kita akan cairkan garam ini ke wadah yang 5 liter ini. Nah, ini garam. Gram, 20 mili. Untuk selanjutnya biang parfum juga.
ingin membeli bahan mesh ini, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Teman-teman cek di kolom deskripsi, di sana ada deterjen mesh yang paket juga ada, yang meshnya doang juga ada ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.